السلام عليكم ورحمة الله, وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyi al-azim Adada harfin kutiba wa yuktabu abad al-abidin wa dahra al-dahirin Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakim نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسكي بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى عن أبي هريرة

Hadathat, hadathat bihi, bihi anfusuha anfusaha, anfusaha malam tatakallam bih au ta'mal bih, ta bih, ta bih rawahul, -bukhari rawahul bukhari wa muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, Inna Allah sesungguhnya Allah tajawaza memaafkan li ummati untuk umatku amma haddathat dari Apapun yang terlintas bihi dengan apa-apaan fusaha dirinya. Malam tatakal lambe sebelum ia berbicara bihi dengannya atau mal bihi atau melakukan dengannya. Inna Allah Sesungguhnya Allah memaafkan. Kesalahan hamba, hamba dalam kehidupannya itu tidak lepas dari kesalahan. Ada kesalahan yang disengaja, ada kesalahan. Yang tidak disengaja, yang dilakukan dengan sengaja, ada kalanya ia mengerti. Kalau itu dilarang, ada kalanya ia tidak mengerti. Kalau itu dilarang, ada orang ngerti. Kalau ini dilarang tapi lupa dilakukan. Ada orang nggak ngerti, lalu ia melakukan. Lah bagaimana itu? Ya tergantung Allahnya semuanya. Karena Allah yang memberikan dosa, Allah juga yang memaafkan atau mengampuni dosa. Kalau kesalahan antara manusia dengan Allah, maka Allah pun terkadang memaafkan perbuatan buruknya kemaksiatannya, baik dengan bertobat atau dengan kebaikan yang Ia lakukan, karena dalam ayat Al-Quran jelas Allah berfirman. Innal hasanat yudhibnas sayyat Kebaikan-kebaikan itu sesungguhnya dapat menghilangkan, menghapus asyiat keburukan-keburukan. Sehingga Nabi memerintahkan kita kalau melakukan kesalahan, lupa atau sengaja karena terkalahkan oleh nafsu, dalam melakukannya selain bertobat Nabi juga memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan karena kebaikan dapat menghapus keburukan waad bi hasanata tamhuha ada kalanya dengan kebaikan tidak cukup Butuh kita bertobat dengan benar baru Allah akan mengampuni. Nah. Jadi semuanya ada pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada beberapa keburukan, beberapa kemaksiatan itu diampuni oleh Allah atau bahkan tidak dianggap. Nah. Makanya di sini disebutkan Inna Sesungguhnya Allah mengampuni Untuk siapa ampunan itu? Li untuk umatku Katanya Rasulullah Allah memaafkan untuk umatku Umatnya Rasulullah yang bagaimana? Umatnya Rasulullah yang memenuhi ajakannya Rasulullah. Beriman, Agama Islam menjalankan apa yang diperintahkan atau menjauhi apa yang dilarang ya, umatul ijabah umatul ijabah bukan semua umat tapi umatul ijabah mereka ini dimaafkan oleh Allah kesalahannya yang mana yang dimaafkan ma bihi anfusaha atau anfusuhah yang masih terlintas masih lewat dalam benaknya mengalir gitu aja tahu-tahu kepingin melakukan keburukan atau mengucapkan kejahatan lah ini dimaafkan tidak dicatat sebuah keburukan. Kenapa? Masih mengalir dalam pikirannya. Belum ada keinginan atau dorongan melakukannya. Seperti kita dalam waktu-waktu tertentu, moro-moro kepingin loh, makan ini atau minum ini, moro-moro kan gitu ya. Tapi kadang itu mengalir begitu aja. Kita pun terkadang kepingin tapi ya wis mari lewat gitu aja. Hanya terlintas kemudian dia ya lewat gitu aja tahu-tahu nggak -tahu kepingin. Beda dengan orang idam. Kalau orang idam itu kan kepingin kemudian ingin diwujudkan. Lah itu beda. Itu nggak sama dengan pembahasan kita. Kalau pembahasan kita ini ada keinginan tapi lemah, nggak kuat. Sehingga apa? Tidak mendorong dia untuk melakukan. Baik itu ucapan ataupun perbuatan. Beda dengan pembahasan hadis yang lain mengenai ham. Rasulullah pernah bersabda, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat hasanah kamilah." Wa man hamma bihasanatin fa'amilaha kata Allahu lahu asra hasanat. Katanya Rasulullah, siapa yang punya keinginan melakukan kebaikan tapi tidak dia lakukan, dicatat oleh Allah satu kebaikan yang sempurna. Siapa yang ingin melakukan kebaikan lalu dilakukan, dicatat oleh Allah sepuluh kebaikan, bahkan dilipat gandakan sampai tujuh ratus kali lipat. Wa man hamabisa Kutibat hasanah Kamilah Orang yang berkeinginan melakukan keburukan Tapi tidak dilakukan Dicatat oleh Allah satu kebaikan yang sempurna man hamas Kutibat Orang yang berkeinginan melakukan keburukan Dilakukan maka dicatat satu keburukan, satu keb kejahatan. Beda itu karena ham itu adanya azam, adanya dorongan yang lebih kuat daripada hadisun nafsi. Lintasan dalam pikiran atau jiwa. Kalau ham itu ada ibarat listrik itu kuat kalau hadisun nafsi itu listriknya keluarnya kecil dipegang nyetrum tapi nggak membahayakan paling buat orang kaget gitu toh kaget tapi membahayakan tidak kalau kalau aham itu lebih besar dari hadisun nafsi. Karena itu kalau ham bisa dicatat. Ada orang ham melakukan kebaikan dicatat. Ham melakukan keburukan dilakukan dicatat. Ham melakukan keburukan tapi ditinggalkan. Dicatat kebaikan. Kenapa? Karena Menggagalkan keburukan itu adalah kebaikan. Asal menggagalkannya karena Allah. Kalau menggagalkannya karena takut, hmm? di kroyok nyuri misalnya, stasiun nyolong. Apa? Oh, dikroyok. mati aku, Bonyok apa? misalnya ini Menggagalkannya karena takut, atau karena malu. Wah, ini gak dapat pahala. Eh, tidak dapat pahala malah tetap dosa, eh, tetap dosa. karena apa Menggagalkannya bukan karena Allah. Nah. Lah kalau hadits nafsi nggak bisa dicatat, nggak bisa dicatat. Kenapa? Setrum kecil, terkadang mungkin nggak terasa kalau kesetrum. Kenapa? Kecil. Makanya tidak dicatat alias dimaafkan sampai kapan dimaafkan sebelum ia berbicara atau melakukan. Nah berarti kalau dia sampaikan yang terlintas dalam benaknya, dalam pikirannya, dalam jiwanya diomongkan seperti ngerasani misalnya. Jadi dalam pikirannya ini atau dalam benaknya ini wong iki ngene wong iki ngono rasa-rasan dalam pikirannya sendiri. Ini gak ada Kecuali kalau sudah sampaikan Diceritakan ke ya. yang lain Nah baru dicatat Begitu juga perbuatan Ingin melakukan Terlantas dalam dirinya ingin melakukan Dilakukan baru nggak dilakukan nggak dicatat Nah tidak dilakukan tidak di dicatat. Hmm. Lah itu hadis nafas. Jadi selama belum diucapkan atau belum dilakukan, maka tidak dicatat alias dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam riwayat yang lain itu ada tambahan wa mastukrihu alai dan dimaafkan pula apapun yang dilakukan oleh umatnya Rasulullah seseorang dari umatnya Rasulullah kalau ia melakukannya itu dipaksa dia nggak ingin melakukannya dia tidak ingin mengerjakannya tapi dipaksa tentunya paksaan yang membahayakan nyawanya yang membahayakan dirinya baru dan dia tidak bisa lari dari itu nggak bisa lari nggak bisa melawan nggak punya kekuatan lah kalau dipaksa seperti itu dia melakukannya terpaksa nggak dicatat dosa Ramadan siang-siang puasa dia dipaksa kon tidak mangan tak tembak dan dia nggak punya kekuatan untuk melawan tidak ada pilihan dan tidak bisa lari makan sengaja kan makannya apakah dosa nggak dosa dia walaupun sengaja memakannya nggak dosa tapi kalau kita nggak ada apa-apa makan tuso membatalkan puasa atau dipaksa saya ini makanya saya dipaksa nggak gelem aku ini. Lah aku lagi mangan di tempeling, di tempeling tidak membahayakan. Hmm. Atau dikira -kir kiri kebelian aku, di mangan atau ngumbi komer, yang milih mangan aku misalnya. loh ini ada pilihan, tidak bisa. Selama ada pilihan, tidak bisa sudah. loh ya apa terus milihku? Ipodo, tidak milih, tidak milih, milih mele itu. Ada syarat-syaratnya. Lah karena itu ada lewat lain ada tambahan wamastukrihu ale segala apapun yang dipaksa atasnya untuk dilakukan maka dimaafkan. Ya. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau ham itu dicatat, seperti yang tadi kita sampaikan, kalau ham punya keinginan dicatat. Berarti Nabi Yusuf itu punya keinginan dicatat dong. Kan alasannya Nabi Yusuf Walakat bihi biha. sudah ada keinginan berarti. Nah, ulama berkata ham yang dimiliki Nabi Yusuf bukan ingin melakukan seperti yang hamnya istrinya Aziz. Ya untuk atau kepada Nabi Yusuf beda. Kalau hamnya Nabi Yusuf lari kabur dari darinya. Tapi kalau hamat keinginan si perempuan Imratul Aziz itu kepada Nabi Yusuf ingin melakukan keburukan, kejahatan. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Al-Muhakikun Al-Arifun. Seperti juga yang dikatakan oleh Imam Abdul Aziz ad dabbagh di dalam kitabnya Al-Ibriz. Jadi hamnya Nabi Yusuf bukan keinginan melakukan sama dengan istrinya Al Aziz tadi itu ingin melakukan kepada Nabi Yusuf tapi keinginan kabur menghindar menjauh daripada keinginan tersebut. Nah, lah ini menjelaskan ini termasuk Kemuliaan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad tidak diberikan kepada yang lain, yaitu dimaafkan. Apa yang terlintas dalam benaknya atau jiwanya dari keburukan, baik itu ucapan ataupun perbuatan, nah, tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat Nabi yang lain, kemudian. Orang yang memiliki keinginan melakukan kebaikan atau keburukan dicatat, walaupun belum dilakukan, walaupun belum dikerjakan. Nah, karena itu termasuk akmalul gulub, akmalul galap, perbuatan hati. Nah, perbuatan hati itu adalah keinginan. Keinginan itu termasuk daripada perbuatan hati nah. dan itu dicatat kecuali hadis nafas tidak dicatat tapi amal waham atau ham itu termasuk amal galap dicatat kebaikannya ataupun keburukannya lah hadis nafas ini tidak dicatat atau bahkan tidak dianggap itu adalah kebaikan atau kemaksiatan Selama tidak disampaikan, diomongkan atau tidak dilakukan Jadi tidak dianggap Sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah La tu'akhidna inna sina au ha. Karena hadis ini Berhubungan dengan ayat akhir surat Al-Baqarah yang mana Allah berfirman intu bedu apapun yang nampak dari diri kalian atau yang kalian sembunyikan berarti berarti apa termasuk haditsun nafas Allah akan tuntut Allah akan hisap itu semuanya Waduh, para sahabat ketika mendengarkan ayat tersebut protes ke Nabi ya Rasulullah. Nggak mampu kita menjauh daripada hadis nafas ini. Gimana ini? Kita nggak akan bisa terlepas dari itu. Mereka bahkan mengatakan apa? Kulifna malanutik. Kita ini diperintahkan sesuatu yang kami nggak mampu. Sulit kan ya? Kita ngelihat modelnya orang ini langsung, wis. pikiran dan hati langsung ngerasani, misal. Wah ya, uang kira. Kau ini, kau otomatis itu. Hah? Otomatis. Lah berarti kan kita diperintahkan sesuatu yang berat yang kami tidak bisa menghindarinya. Katanya para sahabat. Akhirnya katanya Rasulullah kalian ini jangan seperti orang-orang Yahud atau orang-orang Nasara yang mereka mengatakan apa? Sami'na wa asayna. Bani Israel sami'na wa asayna. Ya, kami mendengar, tapi mereka menentang, melanggar. Tapi katakan katanya Rasulullah, sami'na wa na. Mendengar dan kami patuh. Hanya turun ayat amanar rasulu bi anzalil rabbih wal mu'minun. Kulun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli la nufarriqu baina ahli mir rasul wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebankan satupun jiwa kecuali yang mereka mampu lah hadithun nafas ini Termasuk yang mereka tidak mampu Termasuk yang mereka tidak mampu Dan itu tidak termasuk yang dibebankan oleh Allah Karena itu Nabi mengatakan Dimaafkan oleh Allah dari umatku Apa yang terlintas dalam pikirannya atau benaknya La kalau Allah nafsan Rabbana la tu'akhidna Inna sina waqtana Rabbana wala tahmil alam sampai akhir nah. nah, Hadith nafas ini Termasuk sesuatu yang gak mungkin Terhindar sulit, berat Makanya akhirnya Itu gak dianggap Selama belum diomongkan Kalau itu adalah Pembicaraan atau perkataan Atau belum dilakukan Kalau itu adalah perbuatan Ya nah, mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan kita. Baik yang kita lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, yang kita ketahui hukumnya ataupun yang tidak kita ketahui hukumnya, mudah-mudahan Allah menghalangi kita dari perbuatan maksiat, dari perbuatan mungkar, dari perbuatan yang salah yang mengundang murkanya Allah dan mudah-mudahan Allah dekatkan kita dari perbuatan yang dicintainya, yang diridainya, yang dengannya kita mendapatkan rahmatnya dan bisa tinggal di dalam surganya bersama Nabi Muhammad dan para awliya as-salihin. Amin. Allahumma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin Nabi al-Ummi wa alaihi wa sallam. alamin.